dipatahkan oleh satu hati yang pada akhirnya membuat aku sendiri. Kini aku menjalani hidup seperti biasa lagi, tanpa jiwanya yang telah pergi. Ingin rasanya aku membenci pada semua kalimat yang selalu diingkari. Namun hanya semakin aku sesali ketika aku mengingatnya lagi. Aku telah berjanji pada diri ini untuk tidak memulai kembali pada kisah yang seharusnya tidak terulangi lagi. Kepercumaan hubungan yang telah dijalani hanya dijadikan pelajaran untuk dipelajari. Karena aku percaya Tuhan yang Maha Mengetahui bahwa suatu hari atau bahkan hari ini akan ada orang yang menemani pilihan sang pemilik hati. Dan kini untuk mengikhlaskan yang terjadi, aku hanya bisa berserah.